Kitab Wahyu, pasal 12. Perempuan dan ular besar. Kemudian tampaklah sebuah tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan ada di bawah kakinya. Kepala perempuan itu memakai sebuah mahkota terdiri dari 12 bintang. Ia sedang mengandung dan berteriak kesakitan karena hendak melahirkan. Kemudian tampaklah sebuah tanda yang lain di langit. Seekor ular besar berwarna merah. Ular besar itu mempunyai 7 kepala. Kepada setiap kepala terdapat sebuah mahkota. Ular besar itu mempunyai 10 tanduk. Ekor ular besar itu menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Dan ular besar itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Ular besar itu mau menelan anak perempuan itu segera sesudah lahir. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Anaknya itu diambil dan dibawa kepada Allah dan tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, ke tempat yang telah disediakan baginya oleh Allah. Di tempat itu, ia akan dipelihara selama 1260 hari. Kemudian terjadilah perang di surga. Mikael dan para malaikatnya berperang melawan ular besar itu. Ular besar itu dibantu oleh para malaikatnya. Dan ular besar itu tidak cukup kuat. Ular besar dan para malaikatnya tidak mendapat tempat lagi di surga. Ular besar itu dilemparkan ke bawah keluar dari surga. Itulah si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menipu seluruh dunia. Ular besar dan para malaikatnya dilemparkan ke bumi. Kemudian aku mendengar suara yang kuat di surga mengatakan, kemenangan dan kuasa dan kerajaan Allah dan kuasa dari Dia, Kristus yang dijanjikan itu, telah tiba sekarang. Pendakwa saudara-saudara kita seiman telah dilemparkan keluar. Dialah yang mendakwa saudara-saudara kita seiman siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara-saudara kita mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh kesaksian mereka. Mereka tidak mencintai hidupnya. Mereka tidak takut akan kematian. Karena itu, bersukacitalah, hai surga, dan kamu semuanya yang tinggal di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Iblis sangat marah karena tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ular besar itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi. Oleh sebab itu, ular itu memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Dan kepada perempuan itu diberikan 2 sayap burung elang yang besar supaya ia terbang ke padang gurun, ke tempat yang telah dipersiapkan baginya. Di tempat itu ia dipelihara selama 3,5 tahun. Tempat itu jauh dari tempat ular besar. Ular itu menyemburkan air dari mulutnya sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya perempuan itu hanyut. Tetapi, bumi datang menolongnya. Bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan ular besar itu dari mulutnya. Ular itu sangat marah kepada perempuan itu dan pergi memerangi anak-anaknya yang lain, yaitu yang mematuhi hukum Allah dan mempunyai kebenaran yang telah diajarkan Yesus.